Rata-rata yang saya jumpa, pelabur-pelabur yang saya jumpa mempunyai masalah yang sama. Masalah pelabur-pelabur adalah stok apa yang ingin dibeli. Okay? Stok apa yang kita nak invest. Macam mana nak cari stok untuk kita invest. Bagaimana nak cari stok yang boleh dibeli dan berpotensi akan naik. Okay? Ini adalah masalah-masalah utama pelabur, bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Okey, kat paras mana nak beli, kontrak apa nak beli, kat mana nak jual, target price, kan. Benda ni sebenarnya boleh diselesaikan dengan cara kita menyaring saham-saham yang ada di Bursa Malaysia. Okey, kalau kita menggunakan TradingView, TradingView satu platform yang mana adalah boleh digunakan secara percuma. Okey. Dengan menggunakan TradingView, okay, kita boleh menyaring stok-stok yang ada di Bursa Malaysia. Ada lebih kurang 900 saham di Bursa Malaysia. Dengan menggunakan saringan-saringan secara teknikal, petunjuk teknikal, kan, kita boleh dapatkan saham-saham yang berpotensi, kan, untuk naik. Okay, tak semestinya yang masuk dalam saringan tu akan terus naik keesokan hari, tak. Ha, tapi boleh kita monitor, okay, pergerakannya. Okay. Normally kalau dia telah keluar petanda-petanda atau petunjuk-petunjuk untuk beli yang menunjukkan trend dia telah berubah, kan, kemungkinan besar selalunya, kan, saham-saham ni akan meneruskan trend untuk naik. Okay. So untuk kelas asas analisa teknikal ni, right, the best is that awak telah pun ada account. Okay, awak telah ada account dan awak telah mula pun berdagang, telah mula trade, kan. So lebih mudah untuk memahami. Tapi untuk mereka yang baru ingin melabur dalam pasaran saham, right, boleh datang ke kelas asas labur, right, untuk mengetahui tentang apa itu saham dan bagaimana cara kita boleh membuat keuntungan dari pelaburan ataupun trading saham. Okay, saya buat masa ni saya ada 4 level kelas. Okay, kelas asas pelaburan saham dan asas teknikal 1, 2 dan 3. Okay, untuk mereka yang baru nak menceburkan diri dalam bidang pelaburan saham, saya nasihatkan datang ke kelas asas labur saham saya. Right, yang mana yang belum ada account, nanti kita boleh buka CDS account dan juga trading account. Dan kemudian saya akan ajar menggunakan platform M&A Securities bagaimana untuk mula berdagang. Alright. Dan kemudian anda boleh hadir untuk kelas berikutnya, iaitu kelas asas analisa teknikal, yang mana saya akan ajar bagaimana untuk menggunakan screener. Kita buat screener sendiri, okay, secara percuma dengan di web. It's a web base, so tak perlu bayar apa-apa. Kita boleh gunakannya secara percuma untuk buat saringan saham, saham-saham yang berpotensi untuk kita beli.